lebih pantasan tante betul. Oh gini ya? Ya. Gini ya saya. Tante, yang ini kesini posisikan sini. Ya, lagi mau lomba masak. Balik lagi, puyeng-puyeng deh. Ya, ini barang-barang yang sampai aja. Yes. Oke, persiapan masak. Pakai aja. Masa. Pakai aja. Pakai aja, say. Oh, langsung tunggu nasi dulu. Takutnya nasi gak jadi datang. Aduh, panik. Loh. Ini di bawah disegerakan jika tidak hadir akan digantikan langsung oleh peserta lain. Tunggu langsung ya, karena kita sudah terlambat, jadi harus buru-buru. Iya, tunggu dulu. Okay. Tunggu Pak. Oke. Oke, bisa bagi nasi. Semuanya. Bagi nasi. Yo. Sini. Ya, bagi nasi. Ada yang enggak bawa nasi. Si Sol kemana si Sol? Lagi kamar mandi bentar, tak dulu. Oh. Apaan? Ih, gak boleh, Harus siap ya, Om dan Tante di mohon tenang saja, mohon maaf. Sepertinya kita sulit mengatur ibu sering. Belum, masih menunggu sebentar lagi. Oke, Om dan Tante. Mas apa dulu? Nasi goreng. Nasi goreng, sponsor oleh Maxin. Oke. Bumbunya dari Pronas. Ibu boleh pakai sepatas, boleh pakai ya. Separon ya, boleh. Kita lagi dengerin. Sudah siap? Saya hitung ya, sampai tiga. Nyalain. Pengarahan dari panitia dulu. Satu lagi. Bahwa kita nanti akan bikin nasi goreng ya. Namanya nasi goreng setan. Namanya apa? Sekarang sambil kita lomba sering dia akan nasi goreng sahdu. Nasi liwatnya. Karena udaranya ini. Nasi goreng kelepak-kelepak aja. Oke. Karena udaranya sahdu. Kompornya sudah nyala semua? Belum. Nyalain. Kita nyalain kompornya dulu. Nyalain kompor dulu ya. Udah. Udah. Ya, kompornya udah nyala. Dinyalakan dulu. Ya, di atas. Gak bisa, Om. Diangkat dulu. Dirasain, dipetek. Diputer, tek. Nah, udah, taruh. Nah, yuk. Jangan deket-deket tangannya. Petekin lagi. Yang belum tunjuk tangan, yang belum bisa dinyalain tunjuk tangan. Nah, ini kita sudah nyala ya. Yang lain belum bisa nyala kompornya. Sekarang kita mau nyalain. Ini sekarang kita baru nyalain kompor ya? Baru nyalain kompor ya, Om? Ya udah. Iya, sudah. Deh. Ya, sudah. Kalau sudah matikan dulu. Oke, matikan. Diam. Matikan. Udah. Udah mati ya. Lagi ngetes kompornya nyala apa enggak. Jangan sampai udah. Nanti 15 menit tapi kompornya enggak nyala, enggak mateng-mateng. Ada balon meletus. Iya, mulai ya. Pertama kita masukin Ruben. Ayo. Kita masukin. Saya ngapain ini, Mah? Sekarang nanti mau mata tapi nasinya dimasukin dulu ya. Tunggu masuk dulu ya. Sudah nyala kan? Ya, ini jadi bumbu-bumbunya sudah dipotong-potong tadi, jadi sudah disiapkan. Sekarang lagi di aduk-aduk ya. Terus masukkan telurnya. Ya, sebentar ada tempat sampah. Oke. Telurnya kasih dua deh. Telurnya dua. Ini nanti saya tinggal mata ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kompornya kecil. Kompornya kok kecil ya? Kompornya kecil. Oh enggak, itu pakai filamen itu, Dok. Ini udah diaduk-aduk, ini kita masukkan. Belum. Biar ada rasa. Oh ya, ingat jangan lupa kebersihan dijaga. Ya. Sepertinya udah masuk nih, telur tuh udah masuk. Sosis sudah masuk. Udah ada dimasukin sosisnya, ada dimasukin telurnya, udah diaduk-aduk semuanya. Banyakan ya? Taruh di bawah kebanyakan ya? Ingat. Masak nasi ya? Goreng mudah, tapi ingat, dalam keadaan panas, rasa akan berubah bila nanti akan dingin. Ya,
untuk kasih garamnya ini harus hati-hati. Apanya cuma ngeliatin doang. Aku ambil sampai 2 kali. Soalnya semuanya udah siap di. Jadi bahan-bahannya udah disiapkan, tinggal masukin gitu. Biar matang bumbunya. Masukin nasinya tolong. Iya, acara ini kita disponsori oleh Jamas, dibantu oleh Brigas, ya. Untuk semuanya terima kasih atas bantuannya. Bumbunya terbawa. Oke, sudah ada yang dimasukin nasinya, sudah diaduk-aduk lagi semuanya, sambalnya sudah masuk. Waktu sudah berjalan 3 menit. Ih, cepet bener sih. Pronas ini ada daging cincangnya. Ini dibalik ini ya, Nda? Ya. Ece, apa sih obat? Bilangin kayak kemenang lagi. Oh, berantakan. Daun seladanya dijembrengin. Oh, seladanya dijembrengin ya. Oh iya, lupa saya. Di semuanya, Dok? Iya, daun selada dulu. Ya. Di semuanya gini kah? Iya. Itu jadi muter. Muter ya. Waktu sudah 4 menit. Oke. Masih ada sekitar semuanya seladanya. Ya pokoknya dirapiin. Oke. Ada yang perebutan juga nih. Wah, ini kayaknya nih. Mantap. Yang penting seru. Kaf Jakarta. Nanti hasilnya nasi gorengnya kasih namanya masing-masing ya. Oke. Iya, masing-masing namanya apa tuh nasi gorengnya? Wah, ibu-ibu kayak tegang banget nih. Santai ya nih, Bu. Waktu baru 5 menit. Iya, sudah yang masuk semuanya. Sudah dari aduk-aduk. Kerupuknya di mana, Dok? Sudah dari persiapan semuanya. Iya, begitu tuh. Gini. Bumbu nasi goreng panas siap, boleh semua, boleh ditambah lagi topping-toppingnya dapat ibu bawa, jadi nggak masalah. Kita nggak pakai plastik sih. Sudah ada rasa. Udah gini aja deh. Kayaknya bumbu panasnya udah ada, memang khusus untuk kerupuknya dulu juga. Sudah ada semua bumbunya, ada rasa asinnya juga ada. Makanya kalau nanti harus minimal harus dicobain 2 atau sampai 3 kali. Kerupuknya gini, Dok. Ayo tambahin kerupuk lagi. Aduh, bro. Ada yang silbi terus, ada yang goyang-goyang terus.
semuanya, bersihkan alat-alat rumah tangga. Alat-alat masaknya, taruh hasilnya nanti di samping. Dewan juri akan menilai hasilnya nanti hasil lomba masak ini. Udah dimatiin ini. Udah dimatiin. Sendoknya mana? Hmm? Kompornya belum dimatiin. Ke atas ya. Oke, waktu sudah 11 menit. Entar dulu, sebentar. Belum. Apa serubuh ininya? Apa serubuh, takut rubuh. Masih 4 menit lagi. Ini dibuang dong, enggak? Okay.
Kami minta kesediaan untuk para juri-juri kita untuk menilai hasil masakan Bapak Ibu yang berlomba saat pagi hari ini. Pagi, sore hari ini ya. Ke kita kenapa? Mana? Yang berdua tadi kan nunjuk ke sini terus. Aku mau bikin 3 porsi, dia bawa 1 porsi doang ngirim begini. Hei, itu aja, bingung apa ya tadi ya? Asal udah disiapin. Halo, selamat. Nasi goreng apa? Nasi goreng syahdu karena udaranya gini. Tadinya mau nasi goreng setan, enggak mau, enggak boleh. Nasi goreng syahdu mau karena cuacanya gitu. Apa namanya? Nasi goreng syahdu. Karena cuacanya lagi gini. Nasi goreng syahdu. Nasi goreng syahdu. Syahdu, syahdu. Syahdu, syahdu. Karena cuacanya syahdu. SJA. Ada berapa? Syahdu. SJAHDU. Nasi goreng syahdu. Syahdu. Saya nggak dapat pakai bakso kepitingnya, cobain. Satu. Kalau ini biasa pakai kepitingnya. Ada kepiting, bakso kepiting. Kedua. Alhamdulillah. Dapat apa, Dok? Dapat Maxim Teflon. Kita unboxing ya. Dapat Teflon. Alhamdulillah, aku seneng. Mahal loh. Ini, terus ini. Terus apa lagi? Dapat 2. Terus nih keren, Masya Allah. Dapat celemek juga dari Maxim. Ah, bisa dipakai kalau masak. Terus dari Baitgas dapat hadiah. Baitgas dapat berapa itu? Dapat 2. Iya, dapat 2. Alhamdulillah, terima kasih Baitgas. Terus dari Pronas kita dikasih aneka bumbu masak 1 box. Ada kornet. Apa lagi? Oh. Tuh ada kornet, ada makaroni. Kornetnya 2. Ini makaroni juga, yang rebus, yang satu lagi yang panggang. Alhamdulillah, terima kasih Pronas. Aku menang juara.